mengadakan customer gathering untuk produk unit truck. Jadi Astra Unit Truck bekerja sama dengan channel kita PT Auto Griya Handal Mandiri. Nah, di Pontianak ini kita mengadakan customer gathering untuk customer-customer unit truck yang dulu namanya Nissan Diesel. Ini kita truck, terutama Quester dan Diesel. Jadi acara hari ini adalah customer gathering. Jadi jangan takut, biasanya pemain-pemain komersial, perusahaan-perusahaan truk, perusahaan-perusahaan trucking selalu berharapnya adalah Indonesia bisa jalan, bukan yang di waktu dari sweta ganti saja supaya bawa-bawa yakin bahwa kita kalau masuk ke suatu daerah, kita akan kulitin. Kita tidak mau customer kita kecewa, karena pemain operasi atau unit-unit yang beroperasi di Pontianak. Jadi tanggung jawab kita sebagai distributor untuk memberikan pasar servis. Masa dari sini kita mencoba tidak ada mandiri sebagai channel. Bahkan mungkin nanti setiap ada perkembangan produk baru, ada teknologi baru, kita akan selalu informasi. Ini kami menjadi dari Astra, dari Etopsis dan Jakarta akan membackup dulu mulai dari layan-layan kita, mulai dari servis, mulai dari mechanic training, driver training, mobility spare part, sampai ke rescue kita, di proses kita yang sudah ada teman-teman kita di tempat lain akan kita siapkan juga untuk customer-customer kita di Pontianak. Jadi kami termasuk nanti polisi-polisi dari pemerintah dengan kedepannya ada polisi-polisi mengenai emisi, kita siap untuk memberikan penjelasan. Itu aja Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Dan semoga Bapak-Ibu sekalian berdiri dan Astra Yudhira akan membackup Bapak-Ibu sekalian kita akan maju bersama di masa-masa yang akan. Terima kasih, selamat pagi dan selamat menikmati acara ini. Terima kasih. Yudhira, ini dia Pak Arif. Tepuk tangan dulu dong. Tanya sekali lagi dong. Yang lebih kenceng boleh. Produk tadi yang saya katakan, Quester dan Diesel. Kalau Quester ini medium dan heavy truck. Medium dan heavy duty truck, kalau Quester itu light truck. Jadi kalau ngomong segmennya adalah kita segmennya terbagi-bagi. Jadi kita ada segmen kita yang di oil transporter, kemudian di mining, kemudian general cargo, di MKL, dan di konstruksi. Itu segmen-segmen market kita, customer-customer kita, pemain-pemain pelaku-pelaku bisnis untuk di sektor tadi yang saya sebutkan tadi. Kalau di Kalbar potensinya seperti apa? Kalau di Kalbar ini sekarang ini potensinya kita pasti yang bisa kita masukkan adalah segmen on-road dan off-road. On-roadnya terutama untuk general cargo, ekspedisi, logistik, kemudian truk-truk angkutan Pertamina, itu di Kalbar. Untuk konstruksi kita sudah mulai bergerak lagi untuk
truk-truk mixer kita yang bisa digunakan untuk customer-customer kontraktor-kontraktor di Kalbar. Kalau untuk yang light truck, sama light truck-nya juga bisa untuk tangki, untuk oil transporter, untuk dam-dam konstruksi juga bisa, untuk general cargo box-box tersebut juga bisa, box untuk baik box besi, box aluminium kita bisa gunakan untuk angkutan-angkutan seperti angkutan FMCG, barang-barang consumer good itu udah kita bisa gunakan besar sebagai kategori 2. Itu kira-kira itu. Jadi Kalbar potensi, dan yang paling utama juga di Kalbar ini melihat perkembangan mining yang bagus, pasti di sini juga pasti akan menjanjikan untuk sektor mining di Kalbar. Ini fenomena yang ada. Selama ini memang yang namanya pemain-pemain truk, kemudian market truk itu lebih banyak terpusat di Jawa. Tapi dengan kondisi sekarang, dengan tadi disebutkan ada proyek-proyek nasional, kemudian ada masalah ibu kota, pemindahan itu, sudah mulai bergeser. Jadi di luar Jawa sekarang mulai kita fokuskan juga. Bahkan di Sumatera pun sama. Jadi luar Jawa itu yang akan kita fokuskan Sumatera dan Kalimantan. Kalimantan ini sudah mulai customer-customer kita banyak mendapatkan proyek di Kalimantan, baik itu customer lokal Kalimantan sendiri maupun di luar Kalimantan. Jadi itu yang akan kita backup, kita sasar untuk pemasaran UD Truck, Quester maupun Cruiser. Jadi terus terang kita Kalbar ini kan dulu kita udah sempat vakum lah di sini. Nah, ini kita momen pagi hari ini customer gathering ini kita mau masuk lagi ke Kalbar melalui PT Autogria Handal Mandiri Agen HM itu untuk masuk ke di Kalbar. Truk ini memang kita terkenal dari dulu adalah truk kita ini adalah truk yang paling tangguh. Tangguh dengan teknologi yang memang di atas rata-rata kompetitornya, di atas rata-rata kelasnya. Jadi dari sisi drivetrain-nya, kaki-kakinya, dari sisi efisiensinya, full efisiensi, dari sisi kenyamanannya tadi sudah dijelaskan, dari sisi appearance-nya, tampilannya, fitur-fiturnya itu termasuk di dalamnya mengenai dashboard-dashboardnya segala itu kita lebih unggul dibandingkan kompetitor. Untuk setiap truk kita yang kita pasarkan, kita paketkan dengan free service yang tadi sudah jelaskan, free service selama 60.000 atau 2 tahun untuk Quester, dan di Cruiser juga sama, dengan garansi juga kita backup. Dan kita yang paling pasti truk kita adalah udah Euro 3, bisa menggunakan B30, dan kita siap nanti kalau ada peraturan baru untuk Euro 4 atau Euro 5 ke depannya. Jadi kita unggul untuk siap dari teknologi maupun siap dari sisi produknya. Soalnya bagaimanapun secara operasional usaha-usaha tetap harus jalan apapun kondisinya. Seperti yang Pak Bambang bilang, kita harus bertahan dengan COVID, itu sudah merupakan satu kenyataan. Operasional tetap harus jalan dan kita harus melakukan evolusi.